Bertemu lagi dengan kita ya dari NIR Spot. Oke, hari ini kita akan mereview singkat. Ini ada part Navision. Kelihatan nggak ya? Oke, part Navision nih ya. Coba kita buka isi dalamnya ya. Nah, ini part Navision 007A untuk tipenya. Dan ini dia. Oke. Ini dia isinya. Navision part 007A. Di sini tertera. Oke ya. Untuk kelengkapannya, coba kita balik ini. Nah, lakban tip ini ya. Jadi untuk di teleskopnya dapat kabel USB ini lah ya. Modelnya seperti USB ya, USB untuk cas. Jadi seperti ini. Nah, ini di sini. Datang ya, dan ini tempat untuk memori. Oke, dan ini sebenarnya untuk model sama tempatnya, tempat untuk casan, cuman posisi yang kita dapat untuk yang versi terbaru itu sudah model seperti ini ya, yang terbaru. Oke ya, berikut penjelasan singkat dari NIR Spot. Tempat memori tadi di sini. Ini tempat memori, cas, terus ini tersedia IR, ini apa ya, keterangan lah ya, keterangan, WiFi, menu, oke, dan ini on off-nya, tombol on off, seperti ini IR, nah ini IR, ini laser, dan ini tempat baterai, seperti ini, terlihat ya, part. Nah, itu dia part 007. Oke. Ini baterai, coba kita buka. Untuk baterainya 3200 mAh ya. Terus untuk ini set fokus. Ini set fokus. Sekarang kita coba ya, nyalakan. Ini kondisi masih baru, jadi masih ada stiker seperti inilah. Untuk posisi baterai sini sudah tertera nih, plus dan minus. Sedikit buram ya. Oke lah, kita tes langsung. Oke, kita pencet tombol on off di sini. Nah, udah nyala. Seperti ini udah nyala. Oke. Dan ini kita tes fungsinya untuk IR ya. IR kita tes, dia akan nyala sendiri pada saat kita pencet tombol ini ya, IR. Nah, ini IR. Warna aslinya ini sebenarnya merah. Oke. Cuman dia cahaya nggak keluar. Posisi cahaya nggak keluar ya. Oke. Ini ada laser. Nah, nyala ya laser ya. Tuh. Oke. Okay. Matiin. Di sini ada menu. Cuma sedikit buram ya. IR-nya 3. Off. IR off berarti IR mati. Oke. Okay.
Dan ini tangkapannya ini untuk di teleskop. Jadi seperti ini kita pasang. Nah, dia ngunci. Iya. Ini sudah ngunci. Kalau kita mau lepas, kita pencet. Nah. Ya, seperti itu ya. Oke, dan ini baru kita pasang di teleskopnya. Kebetulan teleskopnya kita lagi ada di toko ya. Ini posisi kita review simpel ini ada di rumah. Ya, seperti itu saja video singkat dari saya, dari Untung Setiawan NR Spot. Bila ada yang berminat, bisa kontak-kontak nomor di bawah ini. Terima kasih. Oh ya, satu lagi nih spare part seal yang didapat. Kunci L. Manual book, enggak lupa. Oke. Terima kasih ya. Jangan lupa di-like, share, komen dan subscribe. Terima kasih. Salam dari NR Spot.